garansinya apa aja garansinya? Garansinya kalau untuk handphone 15 bulan, charger sama baterai itu 6 bulan. Oh, 6 bulan. Sudah ada antigores, Pak. Handphonenya buat siapa, Pak? Buat anak. Sedang aja, apa kesan anak sama Pak? Sengaja kartunya nih disediakan, soalnya ada kok ada baca berita di anu kan ada yang walaupun hanyar jarum anunya apa istilahnya tuh kada sinyalnya kada terbacanya aja. Tapi servisnya di mana? Servisnya di mana? Kita sini. Kalau berapa? Hotel. Oh, di hotel di atasnya di atas. Tipe C berapa ya? Ini iya sip. Itu slotnya kan slotnya? Slotnya ada 3. Oh ada 3, ada hybrid lah. Oh iya sip sip. Gajahnya ada sinyal. Baterainya berapa persen tuh? 50% Oh, ya. Jadi tadi garansinya untuk yang charger sama baterai. Oh, charger baterai 6 bulan. 6 bulan. Jadi charger sama baterai 6 bulan. Handphonenya 15 bulan. 15 bulan itu maksudnya apa aja yang garansi? Garansinya itu handphonenya aja gitu, Pak. Apanya misalnya? Misalkan layar. Kayak layar misalnya HP-nya gugur kan itu kesalahan dari pemilik lo kada masuk. Kada masuk. Jadi kalau kesalahan dari handphonenya itu masuk. Contohnya ada? Misalkan kayak misalkan kendor gugur lah malah nah. Sampai yang itu misalkan tinggal menyala lah oh, iya. Kayak bebayang kak atau pokoknya intinya dicicip kak layarnya tapi kan kena gugur soalnya kita biasanya cek fisik juga kan kalau kesalahan seorang kada di kada bisa kelain garansi lah bisa kelain garansi handphonenya masukkan aja kak matikan kak matikan aja itu sudah oke aja lah. Dalamnya ada anti gores sama anti gores sama sudah nempel lah yang lainnya udah ada.